Sekarang lagi ngapain sih? Oke. Sekarang ini aku lagi persiapan. Jadi sekali lagi nih ya, buat teman-teman yang ada di sini, terutama urusin anak pastinya, kakak Acinta udah dipilih dari ada Sakatis. Bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Sani apa? Series apa? Series nanti akan ada di TV dan di dinner ini nanti nonton aja. Ya ya, ini sudah mulai aktif lagi nih Kak di acting, karena sebelumnya kan sempat vakum beberapa lama ya. Ternyata aku sama juga yang beracting, padahal tadinya aku berpikir kayaknya aku mau ngurusin anak dan keluarga aja dan usaha. Oh iya, sama banget ya. Aku hidup di rumah gitu. Ternyata melihat dia syuting dengan kesibukannya di acting, aku banget juga. Makanya kemarin aku sempat sehingga di shelter juga kan. Jadi malam-malam sini ini adalah hadiah-hadiah spesial hari ini aja. Cukup mengobati rasa kangen aku di dunia acting. Tapi gak sampai di sini. Akhirnya setelah itu orang biasa dengan ataupun shelternya dari musimnya kosmetis. Jadi sekali lagi ini kesempatan cuma kali aja untuk balon-balon ini. Tapi kayak masih bersyukur nggak sih Kang? Maksudnya sempat vakum, terus juga udah nggak muda lagi, masih banyak kepercayaan orang gitu. Iya, alhamdulillah masih. Ada mas, ada mas, ada apa lagi? Semoga terpakai tetap. Oke. Tapi itu komisi untuk pekerjaan, karena anak sekolah itu semua sama. Iya betul. Oke. Dan kan mau liburan, jadi aku sama ibu tuh punya foto. Habis bekerja kita libur, jadi waktu berlibur kita kerja. Oh, oke. Jadi itu pertimbangan karena pelajaran dari atas. Yes, oke. Kalau itu tak murah, apalagi yang sudah pernah kuliahnya di luar negeri. Jadi kita memang harus persiapan dari sekarang, dari sebelum dia masuk ke SD, kita sudah persiapkan untuk sekolahnya ya. Asuransi kesehatan, asuransi pendidikan itu penting banget. Karena kita tuh nggak pernah tahu yang ada di depan itu apa saja yang terjadi. Jadi semuanya harus dipersiapkan dari dulu. Kak, ini hubungannya sama itu masih ada goals apa lagi sih? Kan kayaknya kemarin banyak banget tuh salah satu diwujudin gitu kan. Iya. Ada goals apa lagi yang mungkin belum terwujud sama itu? Itulah, kita berdua sih sebenarnya nggak punya goals karena tapi punya keinginan yang banyak itu ya, mempunyai pekerjaan dan segala sesuatu yang kita dapatkan ke depannya itu bisa berguna buat orang-orang sekitar kita, punya impact yang positif juga. Apa aja karya-karya yang ada di depan, Ibnu masih syuting sampai ke Papua, itu menurut aku salah satu yang goal dia juga. Tapi untuk sesuatu yang besar, itu aku gak pernah punya goal. Kenapa? Karena di saat aku tidak bisa mencapai itu, aku kecewa. Jadi aku menjalaninya dengan menerima surprise-surprise yang dikasih oleh Tuhan. Apa pekerjaan, kehidupan kedepannya. Tapi mungkin masih ada yang diimpikan nggak sih, maksudnya untuk bersama-sama gitu sama Ibnu, ada nggak, maksudnya ada suatu hal ada suatu hal yang masih diimpikan itu tadi kan ya, kerja liburan ya. Oke, kedepannya yang paling dekat aja ya. Jadi kita ini lagi persiapan, aku akan nemenin Ibnu nanti akan maraton di Chicago, maraton di bulan Oktober. Itu salah satu yang kita kerjakan bersama juga. Jadi sebagai support system harus menemani dia lari maraton dan aku cheering. Oh. Menang, kita belanja. Kemarin belum ikut maraton ya? Kemarin aku baru coba yang 5K 5 kilo. Lumayan ya ternyata di Jakarta dengan lari bersama teman-teman. Ternyata memotivasi juga gitu untuk aku. Oh iya ternyata seru juga ya lari sama teman-teman dan sehat juga buat aku. Yang Chicago ini belum berapa? Dia full maraton, 42 kilo. Oh iya iya iya. Tapi suka nonton gak sih Kak? Kayak kan banyak tuh video-video perlombaan maraton gitu. Pasangannya mendukung dari pinggir jalur. Ya. Itu juga akan seperti itu juga gak sih? Atau seperti iya, itu? Karena ini yang keberapa kali, udah kesekian kalinya. Yang pertama waktu itu di Tokyo, dia ikut Tokyo Marathon. Aku cheering juga, kali ini juga kayak gitu. Jadi kita juga ada beberapa pekerjaan, jadi sekalian jemukin anak aku juga yang kuliah di sana. Oh, lagi musim apa di sana nanti pas ke sana? Autumn ya. Agak sejuk. Ada persiapan khusus kalau autumn gitu ya? Enggak
ada. Mungkin untuk para pelari mungkin akan lebih enak kali ya, karena mereka nggak kepanasan. Nggak tahu juga ya, karena aku nggak pernah lari sejauh itu gitu. Oke. Terakhir Kak, polusi dong. Gimana tanggapan?